Happy birthday Ais. Semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia lahir dan batin. Puput yang kini punya penghasilan sebagai selebgram, begitu juga Cika yang sudah punya penghasilan, berdua merawat Ais tanpa campur tangan Dodi Sudrajat yang mengaku tak mau menafkahi. Bahkan saat banyak yang menanyakan kemana Dodi Sudrajat, Puput menyebutkan sang anak Ais tak diperdulikan oleh bapak kandungnya sendiri, yaitu Dodi Sudrajat. Kabar terbaru datang dari keluarga Dodi Sudrajat. Pasca bercerai dengan Puput, Dodi Sudrajat nampak menghilang pacaran dengan wanita lain, bahkan kini sibuk dengan kesibukannya. Puput sendiri mengungkapkan, nampaknya memang Dodi Sudrajat tak pernah menanyakan kabar anak bungsunya. Di ulang tahun Ais, nampak tak ada Dodi Sudrajat dan ini pun kejutan dari Cika sang kakak menurut Puput. Para netizen pun kini berbondong-bondong nampaknya membela Puput dan juga Cika. Kesal kepada Dodi Sudrajat yang nampak kini tengah bersenang-senang dengan kawan-kawannya tak mempedulikan anak bungsunya dari pernikahannya bersama Puput. Meski bercerai dengan Puput, namun anak tak ada mantan anak. Harusnya Dodi Sudrajat mendapkahi dan juga datang ke acara ulang tahun sang anak yang masih kecil dan tak tahu apa-apa perihal Dodi dengan Puput. Halo yang ulang tahun. Happy enggak? Yeah. Ada teman-teman media di luar. Happy birthday to you. Happy birthday. Bukan hanya tak menafkahi sehari-hari, bahkan untuk sekolah pun Ais sekolah dari uang Cika. Tak ada uang Dodi Sudrajat tak bisa menafkahi Ais anak kandungnya. Namun tetap Dodi menginginkan galak diasuh oleh dirinya membuat Puput geli. Jangankan cucu, anak kandung sendiri pun Dodi tak menafkahi menurut Puput. Kini di ulang tahun sang anak bungsu Ais, nampaknya Puput tak mau peduli lagi tentang Dodi Sudrajat. Meski banyak yang menanyakan, Puput hanya menyebutkan Dodi Sudrajat memang tak pernah peduli Ais. Bahkan pasca bercerai, Puput pun menjelaskan kalau Dodi pernah menyebutkan dirinya tak mau punya anak dari Puput. Sudah terlanjur ada Ais, Dodi pun menyebutkan tak mau ada Ais. Ya, sakit hati Puput kini dibongkar. Puput menyebutkan kalau Dodi Sudrajat tak ingin punya anak, bahkan pernah tak mau mengakui Ais sebagai anak kandung dari Dodi Sudrajat. Hai guys, ini lagi ada di acara ulang tahun Aisyah. Kakak Cika. Ini aku mau info nih yang kalian pada heboh yang dikir. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.